Selamat jalan, Eyang Habibi. Hidup hanya sebentar. Ada yang datang, ada yang pergi. Hidup menyahuti panggilan kematian. Riwayat terasa begitu singkat. Setiap datang dijelang dengan tawa bahagia, dan setiap pergi diiring dengan tangis mengenang. Merambat pelan, negeri berduka lagi. Waktu untuk pergi memenuhi panggilannya. Yang pertama telah pergi, kedua dan keempat juga telah pergi. Kini yang ketiga telah berpulang menemui mimpi. Yang dinanti-nantikannya bertemu dengan pujaan. Seperti katamu, dulu saya pernah takut mati, tapi sekarang tidak. Karena yang pertama menemui saya adalah Ainun. Eyang juga pernah bilang, hiduplah seperti akan mati besok, dan berbahagialah seperti akan hidup selamanya. Terima kasih telah mengajarkan kesetiaan. Terima kasih telah memberi banyak petua untuk anak-anak negeri ini. Terima kasih atas jasa-jasamu bagi Indonesia tercinta. Selamat jalan, Eyang Habibi. Beristirahatlah dalam damai-Mu, Bapak Presiden. Namamu kami kenang dalam hati sanubari sepanjang hayat di kandung badan. Andra Nusrah.